Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kembali lagi nih bersama saya Ardiansa YouTube Gaming ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin di video kali ini saya tuh akan sedikit update ya terkait perkembangan advance server nih, dimana sudah ada hero baru dan event baru yang wajib kalian tahu dan kalian cek sendiri di akun kalian ya. Mungkin ya, untuk perkenalan buat kalian yang belum tahu, server Advan ini adalah server yang server test, di mana kalian tuh bisa mencoba sesuatu yang mungkin belum terbit di original server ya. Dan di sini banyak yang cari ke sini ya, pertama mungkin update-nya, hero-nya, event-nya, dan paling banyak dicari yaitu apa? Kalian tuh bisa mendapatkan diamond gratis ya teman-teman sekalian. Jadi sehari tuh kalian tuh bisa mendapatkan sampai 40 diamond. Jadi Vanguard coin ini bisa ditukar menjadi diamond biru, dan keuntungan lainnya kalau kalian tuh login mingguannya tuh bisa sampai dapat 1000 lah. Intinya kalau kalian login setiap bulan dapat 1500 diamond, cukup banyak juga ya. Dan ini juga sudah hadir untuk free order, kalian sudah tahu, dan banyak sekali event-event yang wajib kalian tahu juga. Dan yang paling baru di sini itu apa? Ada hero baru namanya hero Cici ya. Di sini tampilannya seperti skin itu ya, Summer ya, tapi ini hero-nya fighter dan bawa yoyo. Ini katanya OP banget. Saya belum pernah coba. Untuk skill-skillnya silahkan kalian cek sendiri kalau kalian tuh punya advanced servernya. Itu hero barunya untuk hero Cici. Nah, kemudian untuk event-event yang wajib kalian tahu juga mungkin ya. Untuk eventnya di sini mungkin event terbarunya yang wajib kalian tahu, pertama mungkin sudah ada Starlight di sini ya. Ini jatuh kepada Angela kalau nggak salah. Ini Angela kalau nggak salah, tapi di sini mungkin ya udah bisa dilihat belum. Oke, di sini jatuh kepada hero. Oh iya ya, di sini oh masih Leslie ya, jadi belum bisa. Tapi ini Angela ya, buat yang barunya untuk Starlight tahunan di 2023. Ada event baru juga namanya Neo Base ya, untuk event barunya juga. Yang lainnya ini juga sudah ada terbit, mungkin untuk event 11-11 juga sudah terbit ya teman-teman sekalian. Jadi buat kalian yang mau ngecek sendiri silahkan kalian cek saja mungkin di advance server kalian masing-masing, karena banyak sekali kelebihan-kelebihan yang mungkin bisa kalian dapatkan ya. Salah satunya pertama diamond gratis tadi, dan ini banyak sekali event-event yang wajib kalian coba juga ya. Mudah-mudahan kalian tuh hoki. Dan cara masuknya bagaimana ya, mungkin ya memang ini agak berat ya untuk player baru yang mungkin bingung cara masuk ke advance server itu bagaimana sih. Nah, untuk cara masuk ke advance server di patch terbaru ini mungkin nanti akan saya jelaskan di akun yang mungkin belum ada advance servernya. Kalau ini kan akunnya sudah ada advance server, dan di sini juga ada beberapa revamp hero yang mungkin sudah pernah saya bahas juga di Mage ya. Di sini ada revamp Nana ya, revamp Aurora dan revamp Blunock tuh sudah kalian tahu juga bagaimana skill-skill terbaru dari yang mungkin sudah revamp oleh pihak Muntun ini. Dan ini sih kalau kalian tuh mungkin ya rajin main di advance server ya, seharinya mungkin kalian bisa mendapatkan 40 diamond kali sebulan berapa tuh ya, kemudian dikalikan lagi mungkin sampai ke setahun tuh bisa dapat skin legend lah. Mudah-mudahan kalian tuh bisa dapat sampai skin legend ya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu informasi yang ada di advance server. Sekarang kita masuk bagaimana nih caranya kita tuh bisa mengakses yang namanya advance server ya. Oke teman-teman sekalian, jadi untuk cara bagaimana kalian tuh bisa mengakses advance server, pertama kalian silahkan buat akun baru seperti yang saya buat ini, kemudian ke pengaturan akun. Nah di sana di pengaturan akunnya, di pusat akun, ganti akun. Nah di sana kalian tekan tombol advance server, dimana kalau kalian tuh mungkin nanti scrollnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di sini ya, setiap hari Kamis ya teman-teman sekalian tuh akan update advance server dan dibuka akses sekitar 40.000 player. Itu silahkan kalian coba spam saja dengan cara level akun kalian tuh mungkin levelnya lebih tinggi dari level 15 dan koneksinya stabil ya teman-teman sekalian. Jadi harus benar-benar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada di sini, dimana kalau memang akun lama tuh kalau menurut saya tuh tidak worth it. Tapi kalau akun baru seperti yang saya buat ini tuh pasti bisa. Ini kan akun baru, jadi misi untuk menyelesaikan akun barunya sudah ada. Nah seperti ini, jadi memang kalian tuh harus benar-benar buat akun baru ya, baru kalian tuh bisa ya mengakses yang namanya advance server dengan cara kalian tuh melalui event ya. Kalau memang melalui pancingan tuh sudah tidak bisa lagi, jadi hanya bisa diakses dengan melalui event ya teman-teman sekalian. Dan buat kalian semua yang mungkin ingin mencoba masuk ke advance server,
Saya ada akun pancingan yang bisa kalian gunakan, tapi jangan di otak-atik ya. Kebanyakan suruh minta ganti sandi lah, ganti email. Banyak sekali ya permintaan yang masuk ke email. Jadi ini akunnya free buat kalian semua, tapi jangan di otak-atik ya teman-teman sekalian. Jadi untuk sandi dan emailnya silahkan kalian masukkan seperti ini ya teman-teman sekalian. Jadi ganti akun, akunnya login Muntun. Silahkan kalian gunakan sebaik mungkin hanya untuk mengecek eventnya saja dan apa yang terbaru yang ada di advance server. Dan untuk akunnya silahkan kalian masukkan Joysin MLBB. Nah ini untuk akunnya silahkan kalian gunakan sebaik mungkin ya, Joysin MLBB 123. Nah ini akunnya silahkan kalian gunakan sebaik mungkin. Ini masih baru, masih saya buat ya. Silahkan kalian login seperti ini. Nanti akunnya akan login ke akun level 3 ya teman-teman. Ini real akun advance server yang baru buat ya teman-teman sekalian, ataupun sudah dimainkan beberapa match ya, untuk menyelesaikan misi 40 win untuk bisa mendapatkan 400 atau 500 diamond kalau nggak salah ya teman-teman. Silahkan kalian cek saja dan silahkan pindah langsung ke ganti server dan langsung pindah ke advance server saja ya teman-teman sekalian. Jadi silahkan kalian gunakan akunnya sebaik mungkin. Jangan di otak-atik, kalau di otak-atik pasti akan saya ambil alih lagi kalau memang akunnya di otak-atik. Jadi pastikan kalian hanya menggunakan akun tersebut untuk digunakan sebagai akses saja untuk mengecek event-event yang ada di advance server dan update terbaru yang ada di advance server, ataupun mau nyoba baru ya hero barunya, ataupun mungkin kalian yang punya dana silahkan kalian beli saja akun-akun smurf di advance server. Banyak ya di youtuber lain ya, di Facebook ataupun di WA banyak ya. Ataupun kalau mau beli kalian di saya juga saya sediakan, tapi stoknya terbatas, hanya beberapa saja ya teman-teman sekalian. Jadi tidak stok banyak seperti dulu karena memang sekarang tuh sudah tidak bisa lagi menggunakan yang namanya akun pancingan ya teman-teman sekalian. Dan buat kalian semua juga yang mungkin mau ya, teman-teman sekalian yang mau mungkin mengakses seperti yang mengatasi kontak GM, mau ganti MI ataupun apapun, itu sekarang sudah bisa ya teman-teman sekalian. Silahkan kalian order saja, dan kalian mungkin bisa caranya untuk syarat dan ketentuannya juga berlaku. Tapi untuk email yang mungkin terkena kontak GM kalian mau ganti, itu sekarang sudah bisa diganti dengan syarat dan ketentuan juga ya teman-teman sekalian. Jadi buat kalian semua sebelum ditutup, buat kalian yang akunnya mungkin merasa terkena kontak GM lock depis, itu silahkan kalian hubungi saya dan nanti akan saya beberkan syarat dan ketentuannya sesuai dengan harga dan masalah yang kalian alami sekarang ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam Kreator Gaming, saya Ardian Sayut Gaming izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.